Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Makasih dulu ya udah nolongin nenek nih. Kalau enggak kemarin tak ngerti ini enggak nyampe-nyampe nih. Kebanjiran. Kebanjiran. Sampai kali. Bergerakan dengan mata saja. Walaupun ya enggak apa-apa saya depan masih ada. Enggak mungkin umur 83 nalar bisa menangkap untuk ini. Tapi gerakan itu kan bisa ngelihat kan. Gerakan mata, gerakan leher itu sangat-sangat bermakna. Makanya saya bilang kalau maknya mungkin di Sidul yang akhir kisah cinta enggak nominasi, jurinya kelewatan. Tapi artinya kehadiran maknya dan teman-teman yang lain bukan hanya dalam film ya, Bang. Ya. Di luar film pun keluarga kalian biasa. Kita tiba-tiba menjadi keluarga. Ya walaupun jarang kita ketemu. Tapi minimal ya setahun sekali lebaran atau kalau ada apa pasti saya telepon. Ya karena maknya juga tahu saya juga sibuk. Tapi seperti saat ini ya disempat-sempatkan kayak kemarin. Oh iya, itu sudah menjadi jadwal karena kebetulan memang kemarin maknya saya tempatkan di hotel dan memang jadwal hari ini saya pindah setelah satu minggu cukup. Pun hujan sudah nggak terlalu, tapi memang saya minta tidak kembali dulu ke rumah lama karena di sana juga air masih dibersihin, air nggak ada, listrik juga masih mati. Mak termasuk yang nurut sama Bang Nur atau seperti apa sih? Nggak termasuk nurut sama anak-anak kecuali apalagi sama Sidul. Iya Mak. Gimana Mak? Bang Nur galak nggak sih Mak atau seperti apa sih? Bang Nur baik. Tapi Bang Nur ada pesan nggak sih untuk Mak nih? Iya udah ya, istirahat, tidur, makan. Walaupun bahasa susah tapi itu mesti di ini. Ya. Oke, okay. Ini si Dede kan bisa makan itu. Oh iya. Oke ya. Ya. Istirahat. Terima kasih. Oke. Kasih banyak ya, Mbak. Sip. Bang langsung balik. Aku jam 4 tuh ada janji, ada rapat. Boleh lancar.